Polisi menetapkan orang tua asuh korban sebagai tersangka kasus penganiayaan dua orang balita hingga koma di Cilincing, Jakarta Utara. Berdasarkan penyelidikan, motif penganiayaan dilatar belakangi rasa kesal karena tidak dikirim uang oleh orang tua korban. Polres Metro Jakarta Utara telah menetapkan tersangka kasus penganiayaan terhadap dua orang balita hingga koma pada Rabu siang. Dua orang tersangka merupakan pasangan suami istri berinisial ADT 31 tahun dan ADS 21 tahun, orang tua asuh korban yang juga sepupu korban. Menurut Kapolres Metro Jakarta Utara, Kombes Pol Gideon Arif Setiawan, motif penganiayaan karena faktor ekonomi. Menurut tersangka, korban yang dititipkan kepada kedua tersangka tidak pernah diberikan uang untuk biaya hidup oleh orang tua korban. Sehingga sampai hari ini pun, kedua orang tua korban belum bisa hadir di sini dan kita sudah melakukan komunikasi untuk yang bersangkutan atau sebagai orang tua untuk datang ke Jakarta. Diketahui korban telah mendapatkan penyiksaan sejak 21 Juli 2024 di rumah kontrakan tersangka di Cilincing, Jakarta Utara, saat orang tua korban berada di Solo dan Papua. Hingga kini kedua korban masih dalam perawatan intensif di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan.